Halo guys, welcome back my YouTube channel. Oke, di video kali ini gue akan berbagi sedikit tentang apa itu kalistenik. Jadi kalistenik itu adalah sebuah olahraga yang menggunakan berat badan sendiri tanpa menggunakan apapun. Ya, contohnya seperti ini. Dan untuk kalian bisa seperti ini pasti harus memiliki basic-basic dasar gerakannya seperti apa. Nah, di video kali ini akan gue sharing untuk kalian bisa lakukan di rumah. Oke, yang pertama ini adalah push up. Ya, contoh push up yang benar. Jepit ketiaknya dengan elbow atau sikut. Ya, seperti ini. Lalu ini dari samping, tampak dari samping. Push atau dorong full tangannya. Ya, saya contoh pakai lutut push up. Ya. Pas turun buang nafas ke atas, tarik nafas. Bagian yang saya sentuh ini harus menghadap ke depan, tidak boleh menghadap ke dalam, karena akan menghasilkan gerakan yang berbeda. Seperti ini. Lalu kalian bisa lakukan di rumah. Untuk pertama kali kalau nggak kuat, bisa pakai lutut atau knee. Kalau sudah bisa atau badan udah core dan tangan sudah support, bisa dengan full push up. Ya, push up ini banyak manfaatnya. Kita mengambil muscle trapezius, shoulder, chest. Ya. Yang berikutnya ini adalah dead split lunges. Ini menguatkan kaki atau fondasi kita, paha, betis. Pertama telapak kaki, pas ke depan buang nafas, badan usahakan tetap tegak, jangan sampai miring ke belakang dan terlalu miring ke depan. Karena dengan gerakan ini dapat mensupport paha dan betis jauh lebih kuat, sehingga kita bisa melakukan gerakan yang banyak. Dan yang ketiga adalah glute bridge. Gerakan ini dapat mensupport otot hamstring, ya, dan pinggang untuk kita lebih kuat lagi dalam melakukan setiap exercise atau setiap gerakan. Lakukan gerakan ini dengan pernafasan yang benar. Ketika pinggang dorong ke atas, aktifkan perutnya atau core. Lalu turun, buang nafas perlahan, ya. Dan berikutnya buat challenge, tantangan buat kalian ketika sudah tidak berasa lagi dengan dua kaki, bisa dengan menggunakan satu kaki, karena ini cukup berat ketika menggunakan satu kaki. Dan yang keempat ini adalah support to downward dog. Gerakan ini sangat penting untuk melatih tulang belakang, abs atau perut, shoulder atau tangan. Ketika badan ke depan, buang nafas. Ke belakang, tarik nafas, luruskan kakinya, jangan sampai ditekuk. Lalu ketika dorong ke depan, beserta telapak kaki sampai dijinjit. Dan gerakan yang kelima ini adalah arch body raises. Gerakan ini sangat penting untuk melatih muscle bagian belakang, ya, kita lihat dari back, lower back, hamstring dan betis. Ketika badannya angkat, buang nafas. Ketika turun, tarik nafas. Gerakan yang terakhir ini dead budge. Gerakan ini dilakukan dengan cara aktifkan perutnya, tangannya dikencangin bersamaan dengan pahanya. Ketika kembali ke posisi semula, tarik nafas, tahan, lalu buka perlahan bersamaan dengan tangan dan kaki. Dilakukan perlahan.